Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Kartu Identitas Anak atau KIA bertempat di SD Safarius 2, Kota Jambi. KIA diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang ditindaklanjuti pengaturannya melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mendapatkan KIA, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai dari akta kelahiran, fotokopi KTP orang tua, dan foto dari anak yang bersangkutan. Di dalam KIA terdapat identitas diri anak secara lengkap, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, golongan darah, nama kepala keluarga, nomor KK, nomor akta kelahiran, dan alamat domisili. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menegaskan KIA ini gratis, tanpa ada pungutan. Untuk tahap pertama, pemerintah Kota Jambi mencetak sebanyak 3.300 KIA dari stok yang tersedia sebanyak 85.000 blanko. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi berharap pencetakan KIA dapat diselesaikan dalam satu semester. Kami meluncurkan Kartu Identitas Anak, merupakan program nasional, dan Dukcapil Kota Jambi sudah menyelesaikan lebih kurang 3.300, dan insya Allah nanti dalam hitungan beberapa bulan ke depan akan tercetak sekitar 85.000 Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ini sama fungsinya dengan KTP yang diperoleh oleh orang dewasa. Kartu Identitas Anak ini diberikan kepada anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun, yaitu 0 sampai 17 tahun. Selain mereka mendapatkan akta kelahiran, mereka mendapatkan juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ini persyaratannya yang pertama adalah akta kelahiran, kedua KTP orang tua, ketiga putu si anak. Nah, kalau si anak sudah mendapatkan Kartu Identitas Anak, maka banyak kemudahan-kemudahan, misalnya untuk sekolah, untuk urusan nyimpan uang ke bank dan lain sebagainya. Karena saya tadi sudah tegaskan juga untuk tidak lagi menambah-nambahi persyaratan. Kalau anak sudah memiliki Kartu Identitas Anak, jangan lagi diminta kartu keluarga, jangan diminta lagi akta kelahiran, jangan diminta lagi KTP orang tua. Ya. Jadi mereka sudah, hak mereka sudah sama seperti orang dewasa. Nah, pada saat nanti mereka menginjak ke 17 tahun, mereka akan melakukan perekaman KTP. Maka tidak perlu lagi dimintai identitas, tapi cukup saja direkam. Direkam, direkod, dan juga sidik jari saja. Jangan lagi diminta akte kelahiran, KTP anak, kartu keluarga. Jadi ini untuk mempermudah semua. Itu yang pertama. Dari Jambi, Dwi Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Program Jambi Cerdas ini sudah kami lakukan.